Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC. Petarung elit kelas ringan UFC Islam Makhachev memberikan respon terkait keinginan dari Dan Hooker melakoni duel 5 ronde dengannya di UFC 267. Dan Hooker bakal melakoni duel berat menghadapi Islam Makhachev di UFC 267 pada 30 Oktober ini. Melalui panggilan singkat menggantikan posisi Rafael Dos Anjos, Dan Hooker cuma punya waktu sebentar untuk mempersiapkan duelnya dengan Islam Makhachev. Terasa makin gila lagi karena Islam Makhachev saat ini memiliki rekor cukup menakutkan yang menempatkannya di peringkat kelima dalam daftar penantang di kelas ringan UFC. Dan di dalam 8 pertarungan terakhirnya di UFC, Islam Makhachev belum pernah merasakan namanya kekalahan. Di atas kertas, catatan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi Dan Hooker kali ini. Masalahnya, jagoan berjuluk Algojo alias The Hangman ini berangkat dari 2 kekalahan dan 1 kemenangan di 3 pertandingan terakhirnya. Namun dengan semangatnya sebagai seorang petarung, Dan Hooker memberanikan diri menghadapi Islam Makhachev karena ingin mengincar gelar juara di kelas ringan UFC. Kenekatan Hooker untuk tampil di UFC 267 tampaknya terus berlanjut. Dan baru-baru ini, melalui media sosial Twitter, Dan Hooker menuliskan keinginannya untuk melakoni duel 5 ronde dengan Islam Makhachev. "Ayo buat duel ini jadi 5 ronde," begitulah ditulis oleh Dan Hooker. Dan tidak berlangsung lama, cuitan Hooker tersebut mendapatkan respon dari Islam Makhachev. Rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov ini mengatakan bahwa duel itu akan memperburuk posisi Hooker karena Islam Makhachev bakal unggul lebih jauh jika pertarungan berlangsung selama 5 ronde. "Itu bakal buruk untuk Anda," begitu dijawab oleh Islam Makhachev. Dan Hooker sepertinya ingin tampil all out di UFC 267 menghadapi Islam Makhachev. Tentu saja, aksi nekat yang dilakukan oleh Dan Hooker bukannya tanpa pertimbangan sama sekali. Jagoan asal Selandia Baru ini percaya, jika berhasil mengalahkan Islam Makhachev nanti, peluangnya untuk tampil di laga perebutan sabuk juara bakal terbuka lebar. Asalnya, nama Islam Makhachev digembar-gemborkan menjadi salah satu penerus dominasi Khabib Nurmagomedov di kelas ringan UFC. Tidak diragukan lagi, dengan kemenangan, Anda akan menempatkan diri Anda di laga perebutan titel, begitu kata Dan Hooker. Ini seperti membayangkan bagaimana laga perebutan sabuk juara akan berjalan. Jikalau Charles Oliveira menang dan Michael Chandler menang, akankah kita bakal melihat duel keduanya terjadi lagi? Banyak hal berbeda bisa terjadi. Tetapi, ya, Anda akan menjadi salah satu dari 2 orang yang bisa mendapatkan laga perebutan titel juara dari pertarungan ini. Tentu saja, ini sebuah kemungkinan yang nyata, begitulah diucap oleh Dan Hooker. Sepertinya apa yang disampaikan Dan Hooker memang benar. Jikalau dia berhasil mengalahkan Islam Makhachev, kemungkinan dia akan mendapatkan titel untuk perebutan sabuk juara di kelas ringan UFC. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silakan berikan tanggapan dan prediksi kalian antara laga Dan Hooker melawan Islam Makhachev di kolom komentar.